Oke, kembali lagi di Trixie Toy Surabaya. Nah, ini kita mau nunjukin aja sih ini. Ya, di penghujung tahun ini di 31 Desember 2020. Ya, kita mau nunjukin aja Pliko tipenya 3898PN body paint Lamborghini Centenario. Ya. Nggak usah tanya ready apa enggak karena udah kosong, ya. Ini saya cuman ngiming-ngimingi aja, ya. Nanti kemungkinan baru ada lagi Maret 2021. Ya. Karena ini sudah kosong dari importirnya, ya. Ini nunjukin aja, ini warna abu-abu ya. Abu-abunya itu swanger sekali. Lumayan jarang ya warna abu-abu. Karena warna abu-abu ini satu-satunya warna yang tutun, ya. Jadi tutun kelihatan ya. Tutun itu maksudnya dua warna. Jadi ada kuning-kuningnya seperti itu, ya. Nah, ini abu-abunya sudah abu-abu yang anu ya, apa namanya? Metalik, ya. Nah, kuningnya juga sangar, jadi plepet-plepetnya itu warnanya kuning. Keren ya. Kita lihat dari sisi yang lain sekarang. Ya, ini kalau kita lihat ya dari sisi penumpang, sisi dashboardnya, ini untuk apa namanya istilahnya buat maju mundurnya, tuasnya pakai yang ini, ya. Terus di sebelah sana ini juga ada ini. Ya, ini ada on off-nya, terus untuk ayunnya, musik-musik sama ada kipas anginnya ya ini ya. Ini kalau satu kali dipetek itu, nah ini mulai dari, nah ini kan mati ya. Petek sekali ini lampu yang nyala, petek dua kali ini fan-nya nyala. Matikan aja. Nah ini untuk remote control. Nah, terus bawahnya itu untuk manualnya ya. Nah, terus ya. Pegasnya. Ini enggak main-main pegasnya. Tak tunjukkan ya. Kalau sudah dibuka, tak tunjukkan dari depan. Paling seneng saya ngiming-ngimingi orang tuh. Loh. Bisa kayak gini loh. Cakep enggak kira-kira? Ya. Swanger ya. Kalau difoto dengan model kayak gini tuh. Ya, kalau posisi terbuka kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut bagian selanjutnya ya. Oke, ini kita lihat sekarang dari sisi belakang. Sisi belakang ini yang bikin keren ini sirip-siripnya ini loh. Wes. Enggak ada tiruannya Centenario ini. Sama ini lampu remnya yang seleret satu garis gitu aja ya. Keren. Ada tulisan Lamborghini. Enggak pakai malu-malu, tulisan Centenario ya. Karena ini sudah lisensi ya. Jadi ya keren. Nah, ini bannya sudah ban karet ya. Sudah ban karet, terus ini detail-detailnya kalau kita lihat dari belakang. Belelelele. Oke, kelihatan ya. Kuningnya. Liuan-liuannya. Nah, apalagi gini, pincongnya ya, kelihatan ya. Nah, kalau lain-lainnya mungkin warna merah kita juga sudah pernah bikin sih ya. Warna merah kita sudah pernah bikin. Ini kita cuma mau nunjukin aja warna abu-abunya kayak apa. Karena warna abu-abu ini satu-satunya yang tutun. Ada kuning-kuningnya. Kalau yang lain-lainnya kan orange, bebetnya juga orange. Merah ya sama merah atau hitam gitu, jadi tidak terlalu kelihatan. Kalau ini kan langsung kelihatan nyala gitu loh mobilnya ya. Kalau detail-detailnya ya jangan ditanya lah. Ini barangnya Pliko, halus sekali ya. Terus ini Lamborghini-nya juga nggak malu-malu juga, yang ya memang lisensi kok ya, ukurannya large ya. Terus ini bolong beneran ya, ini bolong beneran nih guys ya, bolong beneran kuinclongnya nggak tahan ya. Ini ukuran-ukurannya ya, beratnya 23 kilo lebih
Terus ukuran 138,5 x 65 x 35,5 cm. Ya. Lain-lainnya ya bisa dilihatlah di video yang selanjutnya. Yang pasti barang ini icikiwir. Istimewa, ya. Sudah kosong ini. Diimportir juga nggak ada sudahan. Ya, stoknya kita juga sudah habis. Ini terakhir di tahun 2020. Nunggu nanti sekitar Maret 2021. Ya. Oke. Oke, saya rasa cukup ya dari kami dari Trixi Toy Surabaya. Semoga bisa memberikan bayangan bagi teman-teman yang tanya kira-kira warna dark grey-nya dari Centenario seperti apa. Ya kayak gini nih, ya. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.